أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى منافع في علم في دارين أَمِنٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعزون به لكان خيرا لهم واشد تسبيتا وإذا لآتيناهم أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم wa ma arsalna dan tidaklah kami utus min rasulin daripada seorang rasul illa kecuali li supaya ditaati fi ma ya'muru bihi wa pada apa yang ia perintahkan dengannya dengan sesuatu itu wa dan yang ia putuskan jadi kalau diutus rasul maka kita disuruh untuk mentaatinya. Rasulnya sudah tidak ada penggantinya adalah ulama. Penggantinya ulama, maka kita mesti patuhin ulama. Apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau putuskan. Ulama yang mana? Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang takut, yang mana ulama yang mengamalkan ilmunya, guru kita, ya, guru kita, orang masing-masing punya guru, guru yang sana, gurunya sana, yang sini, gurunya sini, gitu, patuhin. Biiznillah dengan izin Allah Ya'muruhu ia perintahkan akan dia La yu'sa wa la yukhalafu la wa la yukhalafa Tidak boleh dimaksiati, Tidak boleh diperselisihi Jangan kita maksiatin Jangan kita berselisih kepadanya Jangan kita lawan Ulama Guru kita jangan kita berselisih. Ya. Yeah. Guru umpama pendapatnya ini kita ikut saja sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Ya, yeah. sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Kadang guru uji kita. Ya, yeah. kadang guru uji kita diperintahin ini. Kira-kira kita kerja apa kagak? <laughs> kita lihat aja. Kalau perintahnya tidak bertentangan dengan agama, ikut aja. Jangan kita tampil beda sama guru, jangan. Guru begini, ikutin begini. Guru begitu, ikutin. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Kalau kita berbeda pasti keruh hatinya. Kalau keruh hatinya bahaya buat kak, buat kita. So, kalau sudah keruh bahaya. Jadi jangan sampai keruh. Usahakan supaya jernih. Jangan di. Masyati. Zuhiran wa batinan Walau annahum izzalamu anfusahum Walau dan jikalau annahum Bawasannya mereka izzalamu Ketika mereka menzalimi Anfusahum akan diri mereka Bithahakumihim Dengan bertahkim mereka mereka menyerahkan urusannya ila toguti kepada togut ya. kemarin kita udah baca tentang togut ya dengan bertahkim mereka mereka menyerahkan urusannya kepada Togut jauh ke mereka datang kepada engkau ta'ibina dalam keadaan taubat fastagfarullah ya kan mereka sudah melakukan kezaliman terhadap diri mereka lalu mereka taubat lalu mereka minta ampun kepada Allah wastagfar lahum rasul dan rasul mem, ya, memintakan ampun untuk mereka fihi pada ayat itu iltifatun ada iltifat peralihan anil khitabi dari damil khitab tafkhiman li sya'ni karena untuk menegaskan bagi ya, keadaannya lawajadullaha tawwaban Nisai mereka mendapati Allah Maha penerima taubat alaihim atas mereka ya. Yeah. Jadi mereka telah berbuat zolim kepada dirinya Dengan apa? Dia bertahkim kepada Togut Ya, yeah. ya yeah, kemarin tuh ya. Yeah. Dia bertahkim kepada Togut Kepada siapa? Kaab bin Ashraf ya. Yeah. Yeah, dia bertahkim kepadanya lo kemarin yang siapa ya orang menafik tu ya dia angkat kaab bin asram sebagai ya eh, hakam sebagai ya muhakam dia bertahkim kepada ya kaab bin Ashraf. seorang togut, yang orang yang melampaui batas. Hmm. Lalu mereka datang kepada engkau bertobat. Lalu mereka minta ampun kepada Allah dan rasul pun minta ampun, memintakan ampun untuk mereka. La wajadullaha tawwaban, mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat. Alaihim atas mereka. Maha baiknya Allah. Padahal sudah berbuat jahat, berbuat buruk, jelek. Hmm. Rahiman lagi maha penyayang bihim ya, dengan mereka. Allah maha penyayang. Fala hmm. wa maka nilainya la zaidatun. Jadi kalau zaidah enggak usah diterjemah. Ya. Yeah maka demi tuhan engkau gitu. Inilahnya Zaidah. Maka demi tuhan engkau la yu'minuna mereka tidak beriman hatta yuhaqimunaka hatta yuhaqimuka sampai mereka bertahkim kepada engkau sampai mereka mengangkat engkau sebagai hakim fi ma ikhtalata pada apa yang ya dipertikaikan ya. ya. pada sesuatu yang ya. dipertikaikan ya, pada sesuatu yang bertikaian. Ya. Bainahum di antara mereka. Ya. Jadi sehingga mereka mengangkat engkau menjadi hakim pada apa yang ya diperselisihkan di antara mereka. Summa kemudian la ya jidu mereka tidak mendapati fi anfusihim harajan pada diri mereka harajan keberatan doyikon, au syakan, kesempitan atau keraguan mimma qadaita bihi dari apa yang engkau putuskan dengannya wa yusallimu dan mereka menerima yan kodu mereka tunduk li hukmika bagi hukum engkau tasliman benar-benar tunduk min ghairi mu'aradatin dari tanpa protes demi Tuhan engkau mereka tidak akan beriman sampai mereka mengangkat engkau sebagai hakim pada apa yang diperselisihkan di antara mereka Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka itu kesempitan atau keraguan daripada apa yang engkau putuskan dan mereka menerima dengan sebenar-benar menerima. Nah, kalau sudah kayak begitu baru dah engkau diangkat menjadi pemimpin. Walau anna katabna 'alaihim dan jikalau bahwa kami wajibkan atas mereka an mufasiratun hanya menafsirkan ya yeah. uktulu anfusakum jikalau kami wajibkan kepada mereka bunuh olehmu akan diri kamu awih ruju min atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu Karena kata bana ala bani israelah sebagaimana kami telah wajibkan kepada Bani Israel manfa'aluhu nisa' mereka tidak mau melakukan itu. Ail maktubatun maktubah 'alaihim. Artinya yang diwajibkan atas mereka. In laqawli kecuali sedikit. Biasa yang begitu mah. Yang patuh cuma sedikit. Yang ngaji cuma sedikit. <laughs> <Biasa> itu, ya saya tuh ya. Jadi kita tuh kalau berdakwah ya sabar aja banyakkan yang gak ngaji maafin aja mau mm -mm. oh kita sih semua yang pernah ngaji <laughs> Biropi dengan ropak, khalilun al badali atas badal ya. Yeah. wanas bi dan boleh bacanya nasab hal istisna atas istisna minhum di antara mereka Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi dan jikalau ba'wa mereka melakukan apa yang mereka dinasihati min ta'ati rasul daripada mentaati rasul lakana khairan la'um wa asyada tasbitan niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih ya, yeah, menguatkan menetapkan maksudnya meneguhkan Ya, yeah. Jikalau mereka melakukan apa yang mereka dinasihatin, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan tahqiqan imanim, im. Ya, yeah. menegaskan bagi keimanan mereka. Kayak kita diperintahkan lalu kita manut patuh zoiron wabatinan patuh kita. Itu menandakan apa? Iman kita kepada beliau yang merintahin guru kita, umpama orang tua kita itu menandakan kita takik iman kita kepada beliau. Tapi kalau di depan doang kita patuh, di belakang enggak. Nah, munafikon. Dan jadi kita kalau dinasihatin, usahain kita laksanakan perintahnya. Biar... kita termasuk yang tahqiqon Wa idza lausabatu la atainahum miladunna min indina ajran aziman wa idzan dan kalau begitu ay lausabatu jika mereka tetap tetap la atainahum nisaya kami berikan mereka min laduna dari sisi kami min indina maksudnya dari sisi kami ajran azima balasan yang besar wal jannatu yaitu surga dinasihatin manut tunduk sami'na wa ata'na ya dinasehatin, nurut ya dinasehatin, nurut Ya, maka Allah berikan tuh miladuna dari sisi kami. Kita pun begitu. Kalau kita patuh sama Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan ajari kamu min ghairi wasitatil muallim dari tanpa perantara seorang guru. Ya, kalau kita takwa kepada Allah, ya, orang yang takwa sama Allah benar-benar takwa sama Allah itu, ya. benar-benar takwa sama Allah, masya Allah, itu ilmunya dahsyat. Dan kita jangan macam-macam tuh sama orang yang takwa sama Allah, orangnya masya Allah, mungkin sekali udah mutafakih ya. mutqin ilmunya rasih ilmunya jangan macam-macam tuh orang yang begitu diam kalem masya Allah dahsyat itu jangan buat hatinya murka hmm. dikasih sama Allah la ataina hum min laduna min indina ajran azima huwa aljannatu la tusrun itulah surga wala adaina um sinata mustaqim dan sungguh kami hadiah akan ya. kepada mereka jalan yang lurus oh. orang yang mau dinasihatin dikasih sama Allah jalan yang lurus jadi Apa? Dapat hidayah, dikasih sama Allah hidayah. Orang yang benar-benar takwa sama Allah, dikasih sama Allah hidayah. Dituntun sama Allah. Ada orang mau jahatin, dijagain. Ada orang mau bilukin, dijagain. Dipelihara sama Allah. Ada orang mau sesetin, dijagain sama Allah. Dijagain, um mustaqim. Sungguh kami beri petunjuk mereka. Kami beri petunjuk mereka, jalan yang lurus. Jadi yang kasih jalan lurus, siapa? Allah. Itu orang bener banget ya, yang kasih siapa? Allah. Masya Allah. Itu orang apa begitu banget ya? Nanti <tri�an> yang bisa baliknya. <trikan> Allah enggak kasih dia. Hmm. Jadi minta jemaah Allah minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Minta sama Allah, minta. Biar dikasih. Qala ba'du as-sahabati berkata sebagian sahabat lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa naraka bagaimana kami dapat melihat engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati di surga wa anta fi darajatil ula sedangkan engkau berada di derajat yang tinggi wa nahnu asfalu minka sedangkan kami paling bawah lebih di bawah daripada engkau Bagaimana kami bisa melihat engkau ya Rasulullah Engkau itu di atas tinggi Tempat engkau mulia Derajat engkau tinggi Aku ini orang rendah ya Rasulullah oh, Sahabat Kepengen sama Rasul Tapi bagaimana Engkau tinggi ya Rasulullah InsyaAllah Panazala Lalu turunlah ayat wa man wa fi ma amara bihi fa Ini doa yang kita baca lagi sekarang ya. Ramadan <laughs> ini. Wa wa Siapa siapasanya yang taat kepada Allah dan rasulnya. Kalau kita pengen bisa bersama rasul melihat rasul Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya Fima amara bihi Pada apa yang keduanya perintahkan dengannya Pada sesuatu dengan sesuatu itu Fa'ulaika Maka mereka itu adalah Ma'allazina an'amallahu Bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat alaihim atas mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin daripada para nabi. Jadi kita bisa bersama nabi ketika kita mentaati selalu Allah dan rasulnya. Walaupun kita masih muda walaupun kita enggak banyak ilmu kita tapi kita ngaji berusaha mengamalkan ilmu kita ma'allazina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin nanti akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, afadil ashabil anbiya. Siapa siddiqin? Sahabat-sahabat nabi yang utama. Afadil ashabil anbiya. Limubalaghatihim, kenapa sampai begitu mereka dikatakan siddiqin? limubalaghatihim fis sidqi wa tasdiqi karena mubalaghahnya maksimalnya mereka di dalam kejujurannya kebenarannya dan membenarkannya bener benarnya itu maksimal dan membenarkannya maksimal hmm. Makanya Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq. Itu Nabi berikan gelar As-Siddiq itu ketika apa? Kejadian Isra Mi'raj. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau memang ini berita datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. yang lebih daripada ini saya percaya yang lebih daripada ini saya percaya waktu itu kan beritanya apa Nabi diangkat oleh Allah Nabi berangkat diangkat dijalankan, diperjalankan oleh Allah cuma seberapa waktu daripada waktu malam langsung kembali lagi itu waktu itu kejadian itu orang yang ya yang yakin ya yakin orang yang ragu-ragu <laughs> jadi nggak nggak yakin nggak beriman di situ ujian iman terbukti ujian keimanan di situ sangat hebat sekali. Abu Bakar Siddiq membenarkan Nabi, padahal belum ada contoh ketika itu. Dulu belum pernah ada yang namanya pesawat, sekarang udah ada pesawat. Pesawat yang gede banget bisa terbang ke atas, mau oh, menggapai langit. Ada orang naik ke bulan, artinya belum ada contoh. Kalau sekarang udah ada contoh. Hmm. Tapi Abu Bakar Siddiq begitu mempercayai Rasul, pantas beliau digelari oleh Nabi As Siddiq, nah, Allah. nih murid yang digelari. Jadi guru memang begitu dalam tasawuf guru suka memberikan gelar kepada murid-muridnya As Siddiq ketika teruji. Keimanannya sendiri Abu Bakar sedih. Maka kalau kita Kepengen diberi gelar oleh guru kita Maka iman kita Hebatin Bagusin imannya Percayanya kita sama Guru Bener-bener sampai sam, ya kita diakui sama guru kita baiknya kita solehnya kita hmm. guru kita sampai mengakui kita ah. kalau guru kita sampai mengakui kita ah, udah Bismillah jalan lebar di depan hmm. seperti Abu Bakar Siddiq diakui oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sampai diberi gelar diberi gelar As-siddiq jangan sampai di dibilang begini dia mah paling paling dah <laughs> paling paling tuh orang <laughs> jangan sampai begitu wasuhadai <laughs> dan orang-orang yang mati syahid al-qatsla fi sabilillah yang dibunuh di jalan Allah was-salihin dan orang-orang yang soleh ghairu man lain ya yeah, bukan orang yang disebutkan tadi wa hausuna ulaika rafiqo mereka itulah ya yeah, sebaik-baik teman Rufo, rufa rufaqa teman fil jannati di surga bi dengan bahwa ia bersenang-senang fi di surga bi ru'yatihim dengan sebab melihat mereka ngelihat mereka nanti tuh ngelihat berarti dekat nanti bisa bersama ya siddiqin nabiyyin siddiqin suada salihin bisa bersama mereka kalau kita apa To'at kepada Allah dan Rasul bisa taat sama Allah dan Rasul bagaimana taat sama guru ya. sama ulama apanya apanya petunjuk-petunjuknya itu penting sepanjang tidak bertentangan dengan agama kita kan nggak bisa sendiri perlu ada seorang pembingbing Iya, perlu ada pemimpin Kayak seperti kita belajar ilmu, ilmu nahu. Ilmu nahu bisa enggak kita belajar sendiri? Bisa baca kitab? Enggak bisa. Yang belajar sama guru <tuk> aja temeng-meeng ya. <gulis> Ambil <nge> naik. <gulis> Gurunya ada tompu-tompu. Eh, naik-naik dulu. Enggak naik-naik juga. Tambahin bensin masih kagak naik juga. <gulis> Itu yang ada gurunya bagaimana enggak ada gurunya jadi perlu pembimbing Ah yang selamat yang mana yang ikut bimbingan dan dia eh, patuhi dengan bahwa dia bisa bersenang-senang fiha di dalam surga biru yatim dengan sebab melihat mereka wa ziyaratihim dan ziarah kepada mereka nah, bisa ziarah kepada mereka melihat mereka ziarah mereka jadi bisa tuh ziarah kepada para nabi kepada siddiqin suhada ya salihin wal huduri mau um hadir bersama mereka wa in kana makarum fid darajatil aliyati sekalipun tempat ya tetap mereka di derajat yang tinggi binisbati ila ghairihim dengan melihat kepada dengan nisbat yang lihat maksudnya dengan nisbat kepada selain mereka ya dibandingkan sama dia tapi bisa Iya. Kayak kita mau ke mana umpama ke gubernur, ya. bisa kayak itu. Ada jalannya. Mau ke presiden, bisa begitu. Ada jalannya. Dalika <laughs> <kiego> <speaking well> ai demikian itu well ai <speaking> kaunum <well> dan mereka ma'al manzukira serta orang yang disebutkan tadi itu mubtadaun mubtada khabarnya khabaruhu khabarnya al fadlu minallah demikian itu adalah karunia dari Allah itu karunia dari Allah tufaddalu bihi alaihim yang dikaruniakan kepada mereka la anna umna lu'u bi ta'atihim bukan bahwasanya mereka memperoleh itu dengan sebab taatnya mereka bukan kepada mereka taatnya kepada mereka bukan itu semua adalah karunia Allah itu karunia Allah Itu semua karunia Allah. Ada enggak orang yang udah taat kagak dikasih? Ada. Biasa-biasa aja. Ya mungkin ada sesuatu yang dikerjain jadi Allah enggak kasih. <tuh> Tapi Allah Maha Baik. Siapa yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Wa kafa billahi alima dan cukuplah dengan Allah yang Maha ya, mengetahui bisawa bil akhirati dengan pahala akhirat ai fasiku percaya olehmu amr nih ya maka percaya olehmu bima akhbarakum bihi wala yunbiuka ya mislu khabirin maka percaya olehmu dengan apa yang ia beritakan kepadamu dengannya dan tidak ada yang memberitakan engkau seperti yang maha memberitakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang layak yang pantas untuk memberitakan kecuali Allah. Percayalah. Ya. Apa yang Allah beritahi ini dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat ya Allah. Amin. Subhanallahul azim.